Viral sebuah video beredar di media sosial, aksi pengendara sepeda motor membuang sampah sembarangan di Jalan Haji Sumarni, Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Inilah video viral rekaman CCTV terjadi pada Sabtu sore kemarin. Sepasang suami istri membawa dua kresek hitam berukuran besar lalu dibuang di pinggir di kawasan Jalan Haji Sumarni, Kelurahan Babakan Sari, Kecamatan Kiara Condong, Kota Bandung, Jawa Barat. Menurut warga setempat, Fajar menceritakan bahwa aksi itu terjadi bukan kali ini saja, namun sudah sering terjadi, padahal di lokasi sudah ada sepanduk larangan membuang sampah. Fajar mengatakan di lokasi tersebut, sampah yang sebelumnya menumpuk kini sudah dibersihkan petugas kebersihan setempat. Fajar mengaku dirinya terpaksa harus ikut membersihkan sampah yang dibuang di lokasi tersebut agar cepat tertangani, tidak menjadi kebiasaan dan ditiru oleh masyarakat lainnya. Cuma kalau pembuangan sampahnya di tempat ini udah lama, jadi bertahap. Hari ini buang, besok buang, lama-lama banyak. Kalau masalah viral di sini kan saya belum lihat, jadi makanya kan jadi saya juga yang repot gitu, buangnya apa bersihin gitu kan, sampai ketahuan RT jadi baru lapor lagi. Ya, mereka nggak sadar gitu, udah ada istilahnya kami CCTV juga. Ya kan, tetap aja dibuang di sini. Kalau saya sih jadi tahunya juga melalui CCTV, bukan CCTV. Ya, orang yang buangnya itu juga ya kelihatannya ya samar-samar aja gitu. Tapi udah tahu gitu. Bukan, malah bukan orang itu lagi, orang itu lagi. Sering yang lain juga kadang-kadang buangnya di situ. Ya namanya juga sampah kan. Yang kesatu keduanya juga bukan tempatnya tuh, istilahnya mah bukan tempat pembuangan sampah, kan ada tempatnya pembuangan sampah. Sekarang sampah diantep gitu kan, orang buang seenaknya, lama-lama kan ngagundung-ngagundungnya banyak lah gitu, ya resah aja gitu. Sementara itu, aksi buang sampah sembarangan tidak pada tempatnya bukan kali itu terjadi. Di dalam rekaman CCTV juga, beberapa kali warga yang tidak bertanggung jawab kerap membuang sampah seenaknya, padahal lokasi itu jelas bukan pembuangan sampah. Saat ini sendiri permasalahan sampah di Bandung Raya masih belum usai akibat dampak terbakarnya TPA Sarimukti.